Takut banget kalau link dan nama tamu undangan kamu dirubah oleh orang lain. Eits, jangan khawatir, di IndoInvite ada fitur undangan privat loh. Ketika kalian mengedit undangan dan klik menu sebar, maka kalian akan diarahkan ke menambahkan daftar tamu. Lalu silakan klik opsi membagikan dan pilih undangan privat atau publik. Apabila kalian memilih undangan publik, maka orang lain masih bisa mengakses untuk mengganti atau menambahkan nama tamu. Maka sebaliknya, apabila kalian memilih undangan privat, maka akses menambahkan daftar tamu hanya bisa dimiliki oleh pemilik akun undangan. Nah, jadi yang membedakan antara undangan privat dan publik adalah dari akses menambah nama tamu. Nah, sangat mudah bukan? Hanya di IndoInvite, buat undangan tanpa ribet. Hanya di IndoInvite, buat undangan online tanpa ribet.